Tanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal? Faqih al-Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jilani? Seperti yang ditanyakan oleh penanya. Syekh Abdul Qadir Jilani ashar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jilani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih al-Muqaddam di dunia. Faqih al-Muqaddam ashar min al-Jilani fil barzah. Tapi Faqih al-Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani di alam barzah. Dari Sa'dah Alawiyyin yang kita kenal para habaib, inilah beliau, biografinya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Kata Imam Muhaddad, katakan Syekhul Syuyukh, guru dari seluruh guru yang ada, wali dari segala wali yang ada. Sampai disebutkan Syekh Abdul Qadir Jilani terkenal fi alam dunia, wa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam ashar fi alam Islam. Beda beliau kan 100 tahun. Jadi lebih dulu 450 kelahiran Syekh Abdul Qadir Jilani. Sedangkan Sayyidina Faqih Al-Muqaddam 550. Maka jadilah beliau Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani yang berkata, Gadami fauqa raqabati kulli waliyin lillah. Kakiku ada di pundak semua wali Allah. Artinya semua aulia di bawah kaki beliau kecuali Abu Madian. Beliau mengatakan seperti itu. Illa Abu Madian. Kecuali ada Imam Abu Madian di Maghrib, Aulia Besar. Ini kalimat yang keluar dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Semua Aulia di bawah kakiku kecuali Abu Madian. Sayyidina Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jilani bisa lebih populer di dunia. Tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana? Saya pasti Abdul Qadir Jilani. Kata Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Lihat, itu luar biasa. Pernah Guru Mulia cerita di Indonesia nih. Sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh Malaikat Jibril. Tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Cuma percaya apa enggak? Ya, tingkatnya wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ana fil awliya ka Muhammadul Anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Sirrallahu fi khalqi. Rahasinya Allah dalam apa? Dalam makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya apa enggak? Ya ini monggo, silakan. Karena ini wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sembarangan, orang-orang suci. Sayyidul Imam Faqih Al-Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fiqih ini seperti derajatnya Al-Imam Syafi'i, seperti derajatnya Al-Imam Malik bin Anas, seperti derajatnya Al-Imam Ahmad bin. Ada satu orang fajir. Ini orang ketika mati dikubur di dekat kuburnya Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dikubur di dekat kuburnya para aulia. Singkat cerita, ini orang fasik. Maka datang mungkar nakir, disiksa itu orang, diazab itu orang, dicambuk itu orang. Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur, tiba-tiba Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya itu orang. Roh ya mungkar wa nakir. Kata Faqih Al-Muqaddam, pergi wahai mungkar nakir, jangan kamu siksa ini orang. Jangan kamu azab dia. Kamu azab dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia. Mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu Wa Taala.